KPM. 700, 800, 900, 1000, 1100, 50, 47. Ah. Ah. RM75. Hai Ju, nampaknya sibuk hari ni. Itulah, bil air, bil elektrik melambung pula. Ah. Macam kurang baiklah pengurusan kewangan saya pada bulan ni. Apa kata? Ikut dengan cikgu untuk kita belajar tentang pengurusan kewangan. Boleh? Okay, jom. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Huda Abdul Aziz atau lebih dikenali dengan nama Kak Yuyu. Jadi hari ini mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 4 dengan subtopik amalan berjimat cermat menjamin masa hadapan. Jadi kita dah pun berkenalan dengan cikgu-cikgu kita sebentar tadi. Apa kata kita beramah mesri sikit? Cikgu Somu, lambai kepada kamera. Itu dia Cikgu Somu. Okey, kemudian Cikgu Nurul Adina, jurubahasa kita pada hari ini. Lambai sikit cikgu. Itu dia. Jadi cikgu, pada awal gimmick sebentar tadi, Cikgu Somu nampak Yuyu macam resah, gelisah kerana kurang tahu atau kurang mahir tentang pengurusan kewangan. Jadi apa agaknya kaitan gimmick dengan pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu Somu? Ya, Ju, hari ini kita akan belajar tentang pengurusan kewangan. Amalan berjimat cermat menjamin masa depan. Dan untuk sesi itu, kita ada dua orang pelajar cikgu dan akan bersama dengan kita. Mari kita lihat pelajar kita. Jom kita berkenalan dengan mereka. Halo. Yang pertama. Okey, murid cikgu yang pertama daripada SMK Convent Green Lane, Pritika Nagaraj. Dan Pritika. Murid yang kedua adalah Subanu Subramaniam. Hai Subanu. Dan mereka dua inilah akan bersama dengan kita untuk belajar tentang pengurusan kewangan. Ah, itu dia, menarik sekali topik hari ini. Jadi cikgu, mungkin cikgu boleh teruskan dengan pembelajaran di peringkat awal bagi topik kali ini. Okey, mari kita murid-murid lihat tentang apa yang dimaksudkan sebagai pengurusan kewangan. Okay. Ataupun apa itu pengurusan perbelanjaan. Pengurusan perbelanjaan merujuk kepada dalam kehidupan setiap individu membelanjakan sejumlah wang untuk memenuhi kehendak dan keperluan harian kita. Perbelanjaan ini perlu diuruskan secara beretika bagi menjamin kewangan yang stabil. Seperti mana yang tadi Ju kata, ada masalah dengan pengurusan kewangan, yang penting kita kena uruskan secara beretika. Seterusnya pula, pengurusan perbelanjaan secara beretika bermaksud di sini cara wang dibelanjakan dan diuruskan dengan berhemah. Cikgu ulang, cara wang dibelanjakan dan diuruskan dengan berhemah untuk mendapatkan sesuatu barang ataupun perkhidmatan. Dan yang terakhir pula, dalam hal ini terdapat beberapa cara untuk kita menguruskan perbelanjaan secara beretika. Nanti kita akan lihat apakah cara-cara yang kita boleh amalkan untuk kita menjadi seorang yang berhemah dalam pengurusan kewangan. Jadi Cikgu Somu, sebentar tadi Cikgu Somu telah pun menerangkan tentang pengurusan perbelanjaan beretika. Kak Yuyu percaya murid-murid setiap hari akan mendapat wang belanja daripada ibu bapa. Dan boleh tak Cikgu Somu terangkan bagaimana agaknya jika wang dibelanjakan diberi RM5, bagaimana agaknya pecahan-pecahan yang mungkin boleh murid-murid pertimbangkan? Okey, mari kita tanya soalan ini kepada murid kita, Pritika. Bagaimana pula Pritika? Bagaimana Pritika akan menguruskan wang perbelanjaan yang Pritika akan dapat setiap hari untuk ke sekolah, Pritika? Agarkan saya dapat RM5, okay. 2 hingga RM3 saya akan gunakan untuk makanan. Dan yang berlebihan, kalau ada apa-apa perbelanjaan seperti nak beli buku ataupun stationery, saya akan gunakan. Kalau tak, saya akan letak dalam savings. Oh, bagus. Okay. Di sini ada saving. Menabung. Betul. Bagus, Pritika. Bagus. Nampak tak, Yu? Amalan menabung bermula dari sekolah. Itu dia. Jadi, kita dah dengar apa
apa atau bagaimana Pritika gunakan wangnya untuk harian ya cikgu. Yeah, betul. Itu dah contoh perbelanjaan yang berhemah. Lebih banyak lagi cikgu Somo akan ajar murid-murid untuk perbelanjaan beretika. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. KPM. Hello, hello, Direk TV KPM. Sebentar tadi kita dah dengar Pritika memberitahu bagaimana jika diberi wang belanja oleh ibu bapanya, bagaimana cara beliau memecahkannya. RM2-3 untuk makanan dan selebihnya untuk membeli alat tulis atau dijadikan simpanan. Itu ada kaitan dengan pembelajaran kita sebentar saja lagi oleh Cikgu Somu. Cikgu, ini ke maksudnya cara menguruskan perbelanjaan? Ya, betul. So, mari kita lihat beberapa cara lain selain amalan menabung. Okey. Okay. Yang pertama, cara yang pertama adalah menentukan kedudukan kewangan yang dimiliki. Okey. Yang kedua, menilai, mengenal pasti dan membuat anggaran perbelanjaan. Dan yang ketiga, membeli barang secara tunai, kad debit atau kad kredit. Dan mari kita lihat secara lanjut. Okey, yang pertama, kita lihat kepada seterusnya pula kita perlu mendisiplinkan diri kita ketika berbelanja. Diikuti dengan tidak terpengaruh dengan jualan murah ataupun jualan dalam talian. Diikuti dengan mendokumentasikan perbelanjaan seperti mana yang Ju tadi buat. Kita perlu simpan semua bil-bil kita untuk kita nak mendokumentasikan perbelanjaan kita. Dan sekarang pula cikgu akan terangkan secara lanjut murid-murid. Yang pertama, menentukan kedudukan kewangan yang dimiliki. Apakah yang dimaksudkan sebagai menentukan kedudukan kewangan yang dimiliki? Bermaksud memastikan jumlah wang yang kita ada. Okey. Yang kedua, merancang perbelanjaan berdasarkan wang yang dimiliki. Di sini merancang merujuk kepada kita kena buat bajet. Okay. Contohnya dalam negara kita pun kita akan ada bajet setiap tahun. Betul. Untuk kita nak memastikan pengurusan kewangan negara kita dalam keadaan yang baik. Baik. Sama juga dalam keluarga dan juga untuk diri kita. Seterusnya pula, yang kedua, cara yang kedua, mengenal pasti dan membuat anggaran perbelanjaan. Okey, yang pertama, membuat catatan dan mengkategorikan setiap item keperluan atau kehendak. Contohnya, membayar bil elektrik, keperluan atau kehendak? Keperluan. Okey, membayar bil telefon? Keperluan. Membeli alat solek? Itu kehendak. Nampak tak perbezaan? So, kita kena tengok dulu yang mana penting kita kena bayar dan diikuti dengan kehendak. Okey, seterusnya pula, membuat peruntukan bagi setiap perbelanjaan. Dan di sini cikgu nak sentuh ada beberapa yang saya kenal, beberapa murid mereka akan simpan untuk kecemasan, untuk perayaan dan lain-lain. Dan amalan ini merupakan satu amalan yang murid-murid perlu mulakan dari sekarang. Kita kena memperuntukkan duit mengikut untuk sekolah, untuk tuition, membeli buku, untuk perjalanan, pelancongan dan lain-lain. Okey, seterusnya pula yang ketiga, membeli barang secara tunai, kad debit dan kad kredit. Yang pertama murid-murid, dalam situasi ini cikgu selalu galakkan kita perlu mengutamakan tunai dulu. Betul. Kalau kita ada tunai, beli barang. Yang kedua, boleh menggunakan kad debit. Di mana kita dah ada duit dalam bank kita dan kita gunakan pembayaran melalui kad debit. Betul. Dan hanya kita boleh menggunakan kad kredit dalam situasi memang kita kecemasan. Kecemasan, betul. Dalam situasi lain, jangan kita swipe kad kredit kita. Okey, seterusnya pula, mengelakkan daripada berutang terutamanya kad kredit. Betul. Okey, seterusnya pula, memastikan pembayaran yang dibuat dalam tempoh waktu bebas faedah jika terpaksa menggunakan kad kredit. Di sini kalau lihat murid-murid, yang penting apabila kita menggunakan kad kredit,
kita perlu rajin dan bijak menguruskan kad kredit tersebut. Betul. Dan kita perlu bayar balik dalam tempoh yang telah pun ditetapkan. Dan yang seterusnya pula, mendisiplinkan diri ketika kita berbelanja. Yang inilah sangat-sangat penting, murid-murid. Dan just sekali, yang pertama, berbelanja mengikut kemampuan kita. Okey, kita kena belanja ikut kemampuan kita. Jangan belanja lebih daripada kita punya gaji. Itu yang penting. Yang kedua, mengelakkan diri daripada membeli barang berasaskan jenama semata-mata. Di sinilah, nowadays, zaman sekarang, ramai membeli barang mengikut trend. Terpengaruh dan, dengan kawan-kawan. Ya, betul. Pengaruh rakan sebaya dan pengaruh media masa. Kita nampak terdapat banyak media masa yang selalu membuat pelbagai promosi. Dan kita pun beli sebab ikut trend. Ju, dekat rumah Ju ada tak? Mana-mana barang Ju beli sebab trend dan tak guna? Pernah sebab ada jualan murah, saya pergi kedai tu, saya rasa macam separuh harga ni. Beli ikut perasaan. Balik setelah sebulan masih tag harga di situ. Nampak tak? Di mana amalan yang tidak berema. Ya, tak patutlah okay, macam tu. Mari kita tanya kepada murid-murid saya. Okey, yang pertama, Shubanu. Shubanu pernah tak membeli mana-mana barang di mana beli sebab pengaruh TikTok, pengaruh media sosial ataupun pengaruh kawan? Dan lepas kita dah beli, tak gunakan. Mengaku. Ya, Shubanu. Pernah atau tidak? Tak dengarlah Shubanu. Shubanu? Tekankan butang mikrofon sebelum menjawab. Kurang jelas. Kita tanya pada Pritika dulu. Okey, bagaimana pula Pritika? Pernah tak Pritika? Pernah. Apa yang Pritika beli dan kenapa Pritika tak gunakan? Okey, saya seorang yang tak gunakan beg tangan, tapi disebabkan dia nampak cantik and banyak orang beli masa tu. So, saya pun belilah. Lepas tu tak guna langsung. Nampak tak? Amalan yang tidak beretika. Betul. Pengaruh. Di kehendak. That's why cikgu tanya, mendisiplinkan diri ketika berbelanja. Sebab di sini amalan mendisiplinkan diri ni sangat susah Ju. Memang sangat susah. Tapi kita perlu mendisiplinkan diri kita dalam pengurusan kewangan. Seterusnya pula, berusaha mencari alternatif lain jika terpaksa beli barang yang mahal. Yang ini penting, kita kena cari alternatif lain. Dan akhir sekali pula di sini, tidak terpengaruh dengan jualan murah dan jualan dalam talian. Yang menjadi masalah sekarang, ramai dalam kalangan kita membeli barang ataupun membeli sesuatu perkhidmatan disebabkan jualan murah. Yang kedua disebabkan oleh trend. Kawan ada, kita pun nak ada. Jiran ada, kita pun nak ada. Itu yang punca menyebabkan kita menjadi kurang duit. Okey, yang pertama, membuat penelitian harga terlebih dahulu bagi memastikan barang tersebut benar-benar murah dan berkualiti. Betul. Bagaimana pula Ju akan menggunakan perkara ini dalam kehidupan Ju? Kalau Ju nak beli sesuatu dekat mana-mana aplikasi dalam talian, bagaimana Ju? Okey, selalunya katakanlah saya nak beli serbuk minuman. Saya akan membandingkan portal A, portal B dan portal C. Dari situ, saya tambah pula nilai dia jika dihantar melalui e-pos. Okey, bagus. Dari situlah saya dapat keputusan macam, yang ini kalau campur kurang RM10, yang dua lagi kalau campur lebih RM10. So, saya beli daripada yang murah. Tepat sekali, Ju. Kita kena buat perbandingan portal A, B ataupun kedai A, B, C. Lepas tu kita juga murid-murid perlu tengok kepada kos pengantaran. Ya, kadang-kadang murah pada harga barangnya tapi kos pengantaran melambung. Ya, betul Yuyu. Okey, seterusnya pula, membeli barang ataupun perkhidmatan yang telah dirancang sahaja. Yang ini pun susah sangat. Ini kita, kalau dah bawa troli tu cikgu. Ya, betul. Asalnya kita nak beli barang untuk RM50. Betul. Hanya barang masakan. Betul. Masuk dalam kedai, coklat, nanti keluar. Ya, betul. Aiskrim. Di sini mendisiplinkan diri kita. Betul. Seterusnya pula, mendapat hikmat nasihat sebelum kita membeli sesuatu barang. Kita tanya, kita boleh baca komen-komen yang ada dalam setiap portal tersebut. Betul. Selalunya pelanggan akan, terutamanya dalam talian, selalunya akan ada pelanggan yang memberi komen. Kita kena baca komen tersebut.
Okey, dan yang seterusnya pula, yang terakhir, jarangnya ramai dalam kalangan kita akan buat mendokumentasikan perbelanjaan kita. Setiap bil-bil yang kita gunakan, kita membeli, perlu disimpan. Betul? Yang pertama, mencatatkan semua perbelanjaan yang telah pun dibuat. Betul. Yang kedua pula, menyimpan semua resit pembayaran dengan lebih sistematik. Bagaimana pula dengan Juju? Saya masukkan dalam fail kerana di usia saya sebagai seorang yang bekerja, saya tertakluk kepada pembayaran cukai dan sebagainya. Maka setiap kali saya membeli sesuatu, saya mesti simpan resit dalam fail, cikgu. Tepat tindakan Yuyu untuk kita nak jadikan bukti untuk pembayaran cukai. Okey, bagaimana pula kita tanya kepada murid-murid kita? Ya, Subhanu. Bagaimana pula Subhanu di rumah? Adakah ibu bapa Subhanu mendokumentasikan perbelanjaan? Subhanu? Ya, cikgu. Selalu ibu saya akan mendokumentasikan semua pembelanjaan yang ibu saya buat. Contohnya bagaimana, Subhanu? Yes. Apa contoh dokumentasi yang ibu awak selalu buat? Pernah tak nampak mak Subhanu simpan resit? Bila ibu saya membayar Okey, bil elektrik akan disimpan setiap bulan. Bil air dan lain-lain. Okey, nampak tak pendokumentasian? Yeah. Okey, bagus. Okey, seterusnya pula, merancang semula perbelanjaan bagi mengelakkan perbelanjaan secara berlebihan. Okey, itu antara contoh-contoh cara-cara kita menguruskan perbelanjaan kita. Seterusnya, kita akan lihat kepada kepentingan. Terdapat beberapa kepentingan. Kenapa kita perlu berbelanja secara beretika? Yang pertama, menjamin masa hadapan. Yang kedua, mengelakkan pembaziran. Yang ketiga, menjadi rujukan perbelanjaan akan datang, di mana dokumentasi kita akan menjadi rujukan. Yang keempat, mengelakkan diri daripada tertipu. Dan yang kelima, mengurangkan bebanan hutang. Dan kita lihat secara lanjut, secara yang pertama, menjamin masa hadapan. Contohnya, amalan menabung. Kalau kita lihat, di depan kita cikgu telah pun membawa tabung. Tabung merupakan satu amalan yang kita perlu mulakan sejak kecil lagi. Dan dalam kalangan murid-murid, cikgu selalu galakkan untuk kita mulakan amalan menabung. Bagaimana pula, Ju? Masa sekolah dulu, masa kecil dulu, Ju ada tak mengamalkan amalan menabung? Ada. Ketika tu tabung yang disediakan oleh pihak bank ada lagu, cikgu. Jadi yeah, setiap kali masukkan dan di sini. Dan dulu ada tabung bulu kalau kampung. Betul. Itu antara contoh kita dah mula sejak kecil lagi. Yang kedua pula, persediaan untuk menyambung pelajaran. Ya, apabila kita ada duit, kita boleh beli buku, bayar untuk tuition dan juga untuk nak sambung belajar. Betul. Seterusnya pula, keperluan menghadapi alam dewasa, terutamanya pelajar, murid-murid perlu mula menabung untuk kita nak menghadapi alam dewasa. Apabila kita nak mencapai alam dewasa, kita akan ada pelbagai kehendak dan keperluan yang kita perlu. Betul. Dan jangan bebankan ibu bapa. Betul. Kita. Setuju. Seterusnya, yang kedua, mengelakkan pembaziran. Contohnya, membeli mengikut perancangan. Yang kedua, membentuk sikap berjimat cermat. Ini merupakan yang penting sangat. Kita perlu mengamalkan sikap berjimat cermat untuk masa depan yang cerah. Yang ketiga pula, menjadi rujukan perbelanjaan akan datang, iaitu dokumentasi sangat penting di sini, murid-murid. Membantu untuk membuat anggaran yang baik bagi perbelanjaan akan datang. Kalau kita dah ada resit, bil dan lain-lain, kita akan gunakan untuk dijadikan sebagai rujukan. Seterusnya pula, membuat penambahbaikan dalam mengurus perbelanjaan kita. Dan yang terakhir pula, mengelakkan diri daripada tertipu. Betul. Menjadi pengguna yang bijak. Yang kedua, sentiasa membuat semakan dan perbandingan harga serta jaminan kualiti produk. Dan yang terakhir pula, mengurangkan bebanan hutang. Apabila kita menguruskan kewangan kita dengan bijak, kita dapat mengurangkan bebanan kewangan seperti membebaskan diri daripada bebanan hutang yang banyak dan memupus sikap menghargai wang dan lebih berdisiplin ketika berbelanja. Itu dia nasihat yang telah diberikan oleh Cikgu Somu untuk murid-murid. Jadi kalau kita faham apa yang Cikgu Somu katakan sebentar tadi, kita perlu merancang bukan sahaja untuk hari ini tetapi juga untuk masa depan. Jadi contohnya Pritika dan Subhanu sekarang ni tingkatan 4. Tingkatan 5. Tingkatan 5 dah. Yeah. Jadi maksudnya
selepas ini mereka akan melalui alam universiti. Ya, betul. Dan perlu menggunakan wang yang disimpan untuk perbelanjaan bagi mengurangkan beban ibu bapa kita. Ya, betul. Tepat, okay. You. Okey. Jadi, Pritika, ada sebarang pandangan ke berkenaan topik yang Cikgu Somu terangkan sebentar tadi? Pandangan saya berdasarkan topik yang diterangkan oleh Encik Somu adalah betul, sebab kita kena need more money untuk masa depan dan kita tak boleh bergantung dengan ibu bapa. Kalau tidak lebih bebankan ibu bapa. Kita ada banyak anak, like some have two, some have three. So dia orang tak boleh nak cover up untuk semua anak mereka. At least they can give 50% and you can give 50%. And dengan itu lebih stable masa hadapan. Ya, nampak tak? Okey, kita tidak membebankan ibu bapa kita. Kita mengurangkan beban ibu bapa apabila kita mengetahui tentang pengurusan kewangan. Cikgu, kita nak tahu apakah kesan pengurusan perbelanjaan tidak beretika. Teruskan, Cikgu. Dan akhir sekali pula, mari kita lihat. Kalau kita tak bijak mengurus kewangan, Yuyu sekali ya, apakah kesan yang akan berlaku? Ia meninggalkan kesan kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat dan juga kepada negara. Walaupun kita berbelanja, dia boleh membawa kesan kepada negara juga. Betul. Okey, yang pertama, untuk diri menghadapi masalah kewangan. Yang kedua, bebanan hutang yang tidak sepatutnya. Yang ketiga, nama boleh disenarai hitamkan oleh bank. Muflis, bankruptcy. Dan muflis dan tekanan perasaan. Dan di sini cikgu nak sentuh di mana ada orang yang pernah bunuh diri sebab muflis, tekanan, tak dapat bayar hutang, malu, lalu dia bunuh diri. Okey, seterusnya pula, kesan kepada keluarga. Yang pertama, terpaksa berkongsi menangguh beban hutang kita. Kita ambil hutang, adik-beradik kita terpaksa bayar. Yang kedua, menjelaskan perbelanjaan yang lain. Disebabkan hutang kita, mereka kongsi hutang kita dan mereka pula tak mampu bayar hutang mereka, perbelanjaan mereka. Menjejaskan hubungan kekeluargaan. Betul. Betul kan, Yuyu? Bila dah hutang tak mampu bayar, memanglah akan bertikam lidah kan? Ya, betul. Nanti anggota keluarga kita takut untuk bercakap dengan kita. Mereka rasa kalau kita call mereka, mereka beranggapan kita call untuk dapatkan duit. Hutang, betul. Okey, seterusnya pula meningkatkan perbelanjaan yang tidak sepatutnya. Apabila ahli keluarga mereka terpaksa bayar hutang kita, mereka pula terpaksa terbeban kan? Ya, seterusnya untuk masyarakat pula. Yang pertama, melahirkan persaingan yang tidak sihat dalam perbelanjaan. Ada yang berbelanja banyak yang ada duit. Yang tak ada duit, mereka tak dapat berbelanja duit mereka. Yang kedua pula, meningkatkan kuasa beli yang tidak sewajarnya. Again, masyarakat yang ada duit yang banyak, mereka akan membeli banyak. Masyarakat yang miskin, mereka tak mampu beli apa yang mereka nak. Seterusnya pula, melahirkan tabiat masyarakat yang boros dan membazir. Dan untuk pengetahuan murid-murid, sikap boros dan membazir inilah yang menjadi punca kepada 60% golongan remaja menjadi muflis. Kajian telah membuktikan bahawa, telah menunjukkan bahawa 60% golongan remaja negara kita menjadi muflis disebabkan oleh sikap membazir dan boros. Dan yang seterusnya pula, peningkatan pemihutang yang tidak berlesen. Apa itu pemihutang? Along. Tahu tak, Yuyu, apa maksud along? Along adalah mereka yang memberikan hutang dengan faedah yang lebih tinggi. Ya, dan yang tidak berlesen. Bahaya. Apabila kita hutang, kita tak mampu bayar, so kita akan cari alternatif dengan mengambil hutang daripada along ataupun pemihutang yang tidak berlesen. Dan akhir sekali untuk negara pula, kesannya yang pertama, meningkatkan kadar inflasi. Yang kedua pula, meningkatkan kadar barang import. Kita terpaksa import banyak barang daripada luar. Dan yang ketiga pula, meningkatkan kadar keberhutangan dalam kalangan rakyat. Apabila rakyat tak ada duit, mereka terpaksa ambil hutang daripada bank, pinjaman daripada bank ataupun mana-mana institut kewangan, menyebabkan kadar kehutangan dalam kalangan rakyat akan meningkat. Hal ini boleh menjejaskan ekonomi negara. Dan akhir sekali, kesannya adalah di bawah negara, meningkatkan kos pelupusan barang yang dibuang dan dipazirkan. Apabila kita membeli barang-barang disebabkan oleh trend ataupun disebabkan oleh rakan sebaya, barang itu kita tak gunakan, nanti kita kena buang barang itu dan kerajaan pula
terpaksa menggunakan duit untuk mereka melakukan proses pelupusan barang-barang yang kita beli. So secara keseluruhannya, pengurusan kewangan yang tidak berhemat, dia akan meninggalkan implikasi kepada diri kita, keluarga kita, diikuti dengan masyarakat dan akhir sekali implikasi kepada negara. Itu dia ingat. Banyak kesan yang tidak baik jika kita tidak menguruskan perbelanjaan dengan baik. Dan langkah-langkah menguruskan perbelanjaan perlulah bermula sekarang, tidak kira apa juga usia. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. KPM. Hello, hello. Jadi Cikgu Somu telah menerangkan kepada murid-murid semua tentang perbelanjaan beretika dan mengingatkan murid-murid untuk mengelakkan diri daripada berhutang agar kita tidak tergolong dalam golongan yang muflis. Cikgu, teruskan pembelajaran pada hari ini. Okey, murid-murid, mari kita lihat apakah kesan yang akan berlaku kalau kita berbelanja dengan tidak beretika. Dan salah satu kesannya adalah muflis. Pernah dengar tak perkataan muflis? Apa itu muflis? Kita tanya kepada murid dulu. Boleh. Okay. Subhanu, apa yang Subhanu faham dengan muflis? Muflis itu bankrupt. Bankrupt. Apa maksud bankrupt? Ya, saya nak tahu apa, cikgu nak tahu apa yang dimaksudkan sebagai bankrupt ataupun muflis? Mempunyai banyak hutang, tidak mempunyai wang untuk bayar balik hutang. Okey, mempunyai banyak hutang dan tidak mampu bayar balik hutang. Okey, betul. Kita bagi markah? Ya, boleh bagi markah. Satu markah untuk Subhanu. Okey, bagaimana pula Pritika? Okey, Pritika, apa yang Pritika faham tentang muflis, Pritika? Muflis adalah keadaan seorang individu atau not necessarily individu, ya, juga boleh refer kepada sesebuah syarikat yang diisytiharkan mahkamah tidak lagi mampu membayar hutang. Tepat sekali penjelasan. Kita bagi markah juga. Bukan sahaja individu, mana-mana syarikat apabila mereka tak mampu membayar hutang pinjaman mereka, mereka akan disenaraikan sebagai muflis. Mereka akan dilist sebagai senarai hitam. Betul. Itu yang kita panggil sebagai muflis. Betul. Dan di sini, statistik yang cikgu bawa, murid-murid, 60% muflis adalah daripada golongan orang muda, bermaksud 20 hingga 45 tahun. Majoritinya adalah golongan muda. Kenapa agaknya? Mari kita lihat. Sebelum itu, kajian ini telah pun dibuat oleh Laporan Kajian Pemantauan Ekonomi Malaysia Disember 2019 yang diterbitkan dalam Bank Dunia. Okey, Bank Dunia telah menunjukkan bahawa 60% remaja, golongan muda di negara kita dikategorikan sebagai muflis. Soalan yang pertama, mengapakah isu muflis berlaku dalam kalangan golongan orang muda? Murid-murid, mengapa muflis selalunya menjadi isu utama dalam kalangan golongan muda? Jelaskan. Siapa yang nak jawab? Okey, bagaimana pula murid-murid di rumah? Siapa yang nak cuba? Angkat tangan dan tekan butang mikrofon. Ya. Yeah. Okey, silakan. Okey, so pertamanya kenapa golongan muda sering disyarikan sebagai muflis adalah disebabkan oleh sikap boros mereka. Mereka suka belanja duit, especially dalam talian, terpengaruh. Dia tak think twice sebelum membelanja duit, dan sikap boros tu yang menyebabkan isu muflis dalam kalangan remaja. Okey, tepat sekali. Siap tadi uraian. Kita bagi markah? Ya, boleh dapat satu markah untuk Pritika. Tahniah Pritika. Okey, yang kedua, Subhanu pula. Selain daripada sikap boros, okey, apa pula jawapan Subhanu? Jawapan saya ialah golongan muda sekarang ini sangat mudah terpengaruh dengan trend membeli barang yang sangat mahal, yang tidak
perlu pun untuk mereka. Yeah. So dalam itu mereka membelanjakan wang yang terbanyak dan menjadi muflis. Yeah. Beli ikut trend. Seperti mana yang saya jelaskan tadi, Yuyu. Kawan ada, kita pun nak ada. Abang ada, kita pun nak ada. Itu contohnya di mana kita beli ikut trend. Mari kita lihat jawapan cikgu murid-murid. Jawapan cikgu pula. Yang pertama, tepat sekali jawapan yang telah pun diberi oleh Pritika. Sikap boros. Suka membelanjakan duit untuk membeli barang ikut trend semasa. Yang kedua pula. Jawapan yang kedua. Pengurusan ilmu kewangan yang tidak cukup. Di mana hari ini cikgu sedang mengajar kepada anda ilmu pengurusan perbelanjaan. Dan kebanyakan golongan muda negara kita, mereka tak ada ilmu ini. Sebab itulah tajuk ini telah pun diselitkan dalam sistem pendidikan kita agar golongan muda mereka tahu tentang pengurusan kewangan. Okey, contohnya tidak mempunyai ilmu dalam kalangan dalam menguruskan kewangan dengan betul dan sistematik. Dan kini ya, dalam semua subjek pengurusan kewangan telah pun diselitkan agar golongan muda generasi akan datang mereka akan peka dengan pengurusan kewangan. Betul. Okey, soalan yang kedua, cadangkan usaha yang boleh dilakukan bagi menangani isu muflis. Apakah cadangan? Apakah cara-cara untuk kita nak mengatasi masalah muflis? Siapa nak cuba dulu? Silakan, siapa murid yang nak cuba? Okey, Subhanu. Okey, Subhanu. Okey, cara-cara usaha yang boleh dilakukan bagi menangani isu muflis ialah golongan muda sekarang, generasi muda sekarang perlu mempunyai kecekapan dalam mempunyai kecekapan ilmu kewangan lah. Mereka perlu tahu macam mana nak membelanjakan wang dengan lebih jimat. Perlu membelikan bahan yang perlu sahaja untuk mereka. Dan tidak mengikutkan trend seperti sekarang satu barang ada kalau macam popit. So, jangan terpengaruh dengan trend semasa dan membelikan barang itu yang tidak perlu pun. Ya, saya suka contoh yang telah pun diberi oleh Subhanu, popit. Popet merupakan salah satu alat permainan yang menjadi trend dalam kalangan murid-murid sekolah. Padahal mereka tak gunakan popet tersebut. Tapi semua nak adakan popet tersebut. Tahu tak you apa tu popet? Yang warna-warni juga. Yeah, yang tekan-tekan itu. Tekan. Padahal mereka tak gunakan benda tu. Tapi semua ada, pelajar murid pun nak adakan. Mau beli. Ya. Yeah. Okey, tepat sekali jawapan yang telah pun diberi oleh Subhanu. Di mana mereka kurang mempunyai ilmu. Dan di sini cadangannya kita perlu memberi ilmu kewangan. Ilmu pengurusan kewangan kepada murid-murid. Okey, bagaimana pula jawapan daripada Pritika? Dari pandangan saya, cadangan usaha yang boleh dilakukan bagi menangani isu muflis adalah sentiasa mengamalkan amalan menabung. Amalan menabung ini tidak sahaja, peranannya tidak sahaja dimainkan oleh remaja tetapi ibu bapa remaja tersebut untuk mendidik anak-anak mereka dengan amalan menabung sejak kecil lagi. Ya, tepat sekali. Amalan menabung. Kita kena menabung. Kalau kita tengok hari ini, cikgu telah pun siapkan tabung di depan supaya kita perlu mulakan amalan menabung. Murid-murid di rumah, jangan tinggalkan amalan ini. Amalan menabung sangat penting untuk masa depan yang lebih cerah. Okey, jawapan cikgu pula. Yang pertama, berjimat cermat semasa kita berbelanja. Yang kedua, usaha yang kedua, sentiasa mengamalkan amalan menabung. Dan yang ketiga, berbelanja mengikut kemampuan kita, mengikut jumlah wang yang kita ada, mengikut gaji kita. Itu yang penting sangat, murid-murid. Seterusnya, soalan cikgu, yang ketiga pula. Saya nak bagi markah dulu, boleh? Boleh bagi markah untuk Pritika, dua, diikuti dengan Subhanu pun dua. Oh, dua. Wow. Sebab mereka bagi fakta dan diikuti dengan uraian. Seterusnya pula, soalan tiga. Bagaimanakah anda akan mengamalkan pengurusan perbelanjaan secara beretika dalam kehidupan seharian? Sebenarnya untuk soalan ini, kita dah dapat jawapan pada segmen yang pertama. Betul. Awal-awal. Kalau fokus boleh jawab. Ya. Yeah. Okey, murid-murid. Dah dapat dah jawapan untuk soalan ini. Bagaimana anda sebagai seorang murid akan mengamalkan pengurusan perbelanjaan secara beretika dalam kehidupan harian? Okey, siapa nak jawab? Okey, yeah, Pritika, silakan. Pertamanya saya akan memberikan, I would say I give
full control kepada ibu bapa saya untuk mengawal pembelanjaan saya. Sebagai contoh, debit card saya, bank account saya, semuanya saya tak ada apa-apa control. Semuanya ibu bapa saya. So kalau saya nak belanja apa-apa, saya kena minta kebenaran ibu bapa dulu. So they know more apa yang perlu dan apa yang hendak. So dengan itu pembelanjaan saya akan dikawal. Jawapan yang sangat mantap. Kita perlu mendapat kebenaran ibu bapa kita sebelum kita berbelanja. Minta kebenaran. Kan tadi cikgu kata dalam salah satu caranya adalah kita perlu merujuk kepada mana-mana individu sebelum kita berbelanja. Walaupun itu duit kita, kita perlulah minta nasihat sebelum kita berbelanja. Bagus jawapan Pertika. Seterusnya pula diikuti dengan Subhanu pula. Ya, Subhanu. Bagaimana Subhanu mengamalkan pengurusan perbelanjaan dalam kehidupan harian, Subhanu? Saya akan sentiasa menambahkan wang yang ibu saya memberikan setiap hari. So seperti like memberikan contoh, setiap hari ibu saya akan memberikan RM5 untuk membelikan makanan di sekolah pada waktu rehat. So saya akan cuba untuk menggunakan RM3 untuk makan dan lagi RM2 wang yang balance itu saya akan mendabungkan. So setiap hari saya akan cuba untuk membuatkan amalan ini, amalan menabung. Ya, bagus. Menyimpan amalan ya. Amalan menabung. Menabung. Dan amalan menabung ini ya, kalau kita tengok amalan yang sangat-sangat penting. Kalau kita nak menjadi seorang yang beretika dalam pengurusan, kita kena mulakan amalan menabung. Setuju. Dari tabung ke akaun bank. Setuju. Mulakan dari tabung murid-murid dan duit itu akan pergi ke akaun bank. Mm-hmm. Dan dari situlah, sejak kecil lagi kita kena mulakan amalan menabung. Jawapan kedua-dua yang telah diberi adalah tepat. Membeli barang yang penting sahaja, iaitu utamakan barang-barang keperluan dahulu. Yang kedua, sentiasa menyimpan dan menabung. Dan yang ketiga, meminta kebenaran ibu bapa sebelum berbelanja. Dua jawapan yang telah pun diberi oleh Pritika dan Subhanu adalah tepat. Bagus. Dan soalan yang akhir sekali. Okey, murid-murid, sudahkah anda bersedia untuk menjawab soalan yang keempat? Apakah kesan jangka pendek dan jangka panjang kepada individu yang disediakan sebagai muflis? Cikgu ulang. Apakah kesan jangka pendek dan jangka panjang kalau kita diisytiharkan sebagai muflis ataupun bankrupt? Okey. Minta murid-murid cuba. Siapa yang mahu mulakan? Okey. Silakan. Ya, Pertika. Saya mulakan dengan jangka panjang. Okey, jangka panjang. Pada jangka panjang, aset individu tersebut akan dirampas. So, selepas diisytiharkan muflis, kesemua aset-aset yang dimiliki oleh individu tersebut akan dikendalikan oleh KPI. So, KPI adalah Ketua Pengarah Insolvensi. So, sebagai contoh, mana-mana rumah atau kereta milik individu yang muflis tersebut akan diambil dan diuruskan oleh KPI bagi digunakan untuk membayar hutang-hutang yang ada. Tepat sekali jawapan yang telah pun diberi oleh Pertika. Di sini dua perkara baru mungkin murid-murid belajar. Yang pertama, aset. Aset merujuk kepada harta yang kita miliki. Dan harta tersebut akan diambil oleh KPI. Siapa itu KPI? KPI adalah Ketua Isolasi di mana mereka akan ambil dan mereka akan simpan harta kita. Dan mereka akan cuba menjual harta tersebut untuk membayar hutang-hutang kita. Tepat sekali jawapan yang telah pun diberi oleh Pertika. Okey, seterusnya pula bagaimana Subhanu? Okey, kesan daripada jangka pendek ialah nama seseorang individu itu akan disenarai hitam di sebuah bank. So, selepas itu individu itu tidak boleh membuat apa-apa urusan di bank itu. Okey, tepat juga jawapan yang telah pun diberi oleh Subhanu. Okey, mari kita lihat jawapan daripada cikgu. Yang pertama, untuk jangka pendek, akaun bank anda akan dibatalkan. Ya, Yuyu, apabila kita diisytiharkan sebagai muflis, kita tak boleh buka akaun bank di bank. Akaun bank kita akan dibatalkan. Yang kedua, kita akan hilang kerja. Apabila kita telah pun disetiarkan sebagai muflis, ada beberapa syarikat mereka tak nak simpan pekerja tersebut. So, kita akan hilang kerja di situ. Untuk jangka panjang pula, apabila kita disetiarkan sebagai muflis, aset kita akan dirampas, kereta, rumah dan lain-lain. Dan yang kedua, murid-murid di sini,
hak perjalanan kita. Apa maksud hak perjalanan kita? Kita tidak boleh keluar daripada negara kita. Pasport kita akan dipegang oleh kerajaan. Nampak tak? Memang kesannya sangat-sangat tinggi murid-murid apabila kita disiarkan sebagai muflis. Hilang kerja, tak dapat buka akaun bank, harta akan dirampas, tak ada kereta, tak ada rumah. Lepas tu kalau kita nak keluar daripada negara pun tak boleh. Nampak tak? Hal ini boleh menyebabkan, akan meninggalkan kesan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, lalu kepada negara kita. Oleh itu, jelaslah bahawa di sini kita kena pandai menguruskan kita punya perbelanjaan. Itu dia daripada Cikgu Somu. Sebelum tu, Yuyu nak berikan markah kepada Pritika dan Subanu. Betul, Cikgu? Ya, betul. Yang telah menjawab soalan terakhir dengan tepat. Kita berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Amalan berjimat cermat menjamin masa hadapan. KPM. Itu dia, amalan menabung ini adalah amalan yang mulia dan kita perlu ingat bahawa jika kita berhutang atau berbelanja secara tidak beretika, ia akan memberi kesan bukan saja kepada diri kita, keluarga, masyarakat dan juga negara. Kita teruskan pembelajaran pada hari ini bersama dengan Cikgu Somu. Silakan Cikgu Somu. Okey, Yuyu dan murid-murid, dan mari kita lihat apakah nilai yang kita dapat terapkan melalui tajuk yang kita belajar pada hari ini. Mari kita lihat. Yang pertama, murid-murid, nilai yang dapat diterapkan, nilai bertanggungjawab, nilai rasional, nilai kejujuran dan nilai kesederhanaan. Dan di sini pula saya nak murid-murid menerangkan bagaimana nilai-nilai ini dapat diaplikasikan dalam tajuk pengurusan kewangan secara beretika. Yang pertama, siapa nak jawab? Boleh pilih satu nilai daripada empat nilai yang cikgu telah senaraikan dan saya nak anda terangkan satu nilai tersebut. Okey, berikan huraiannya. Silakan murid, siapa yang mahu cuba? Oh, serentak. Cikgu pilih. Okey, kita pilih Subanu dulu. Okey, ya, Subanu. Okey, saya akan pilih nilai bertanggungjawab. Kita sentiasa perlu bertanggungjawab apabila menguruskan wang. So we have to be like responsible, like macam kita perlu merancangkan macam mana kita nak membelanja wang itu tersebut. Kita perlu membuat bajet setiap hari. Sebagai ahli, seorang ahli dalam keluarga, kita sentiasa membuat bajet macam mana merancangkan wang itu, macam mana kita membelanjakan wang itu secara berjimat cermat. Okay, tepat sekali jawapan yang telah pun diberi oleh Subanu sekali dengan penerangan. Boleh bagi dua markah, cikgu? Dua. Dia bagi dua penerangan tadi dalam uraian dia. Satu, kita perlu membuat perancangan. Yang kedua, kita perlu bertanggungjawab terhadap perbelanjaan kita. So, kita bertanggungjawab dan kita buat perancangan perbelanjaan. Dua perkara boleh dapat dua points, okay. Dua markah. Bagus, Subanu. Okay, seterusnya pula, Pritika nak pilih nilai mana, Pritika? Saya nak pilih nilai rasional. So pertama kali kita kena berfikiran rasional untuk menentukan apa yang perlu dan apa yang hendak, bagaimana hendak membelanjakan wang. And keduanya adalah kita haruslah bersikap rasional untuk berfikiran dengan rasional tentang anggaran perbelanjaan untuk bulan hadapan ataupun untuk anggaran perbelanjaan pada masa hadapan supaya kita tidak berhutang. Okey, jawapan Pritika pun tepat sekali. Dia ada dua poin tadi, murid-murid. Yang pertama, Pritika telah pun menyatakan tentang kita perlu berfikir apa itu kehendak, apa itu keperluan, yang mana kita perlu utamakan. Yang kedua, Pritika telah pun berkongsi tentang kita perlu membuat anggaran perbelanjaan. Dua perkara di bawah rasional. Rasional di sini, murid-murid, kita perlu berfikir. Kita perlu berfikir. Itu merujuk kepada rasional. Dan cikgu pula akan pilih satu nilai, iaitu nilai kesederhanaan. Nilai kesederhanaan merupakan salah satu nilai yang sangat-sangat penting apabila kita bercakap tentang pengurusan kewangan. Kita perlu mengamalkan sikap kesederhanaan dalam pengurusan duit kita. Jangan belanja banyak.
kita perlu ada satu limitasi apabila kita belanjakan duit kita. Jangan jadi kedekut. At the same time, jangan jadi boros. Betul. Itu merujuk kepada sikap kesederhanaan. Tidak keterlaluan dalam perbelanjaan kita. Setuju. Okey, kita dah selesai dengan nilai UU. Mari kita lihat secara kesimpulan. Sebelum cikgu membuat kesimpulan, mari kita tanya pelajar kita, murid kita, apakah yang mereka faham secara keseluruhan tentang tajuk yang kita belajar, sikap berjimat cermat menjamin masa hadapan. Okey, siapa nak beri konklusi murid-murid? Saya, ya, dipersilakan Pritika. Mulakan Pritika. Alright, so kesimpulan yang saya boleh bagi tentang topik ini adalah sesetengah orang berfikir bahawa kalau kita berbelanja banyak hari ini, pada masa depan kita boleh top up ataupun kita boleh mengatasi masalah tersebut. Tetapi tidak. Masalah perbelanjaan ini bermula dari remaja. So kita kena memupuk langkah-langkah dan cara untuk menangani isu ini dari remaja. Disebabkan oleh kadar muflis yang banyak dalam kalangan muda. So kita kena berusaha dari sejak kecil lagi. Dan juga kalau jika tidak menangani isu tersebut, impaknya adalah sangat-sangat serius. Okey, tahniah rumusan yang telah pun dibuat oleh Pritika. Pritika telah bercakap tentang kepentingan serta impak. Okey, kita dapat 2 markah untuk Pritika. Dia telah pun bercakap 2 poin dalam dia punya konklusi. Okey, seterusnya pula, Subhanu, apakah rumusan keseluruhan tentang pengajaran kita pada hari ini, Subhanu? Secara keseluruhan, sebagai saya seorang murid golongan yang muda, saya berasa kita perlu membelanjakan wang dengan lebih jimat cermat kerana situasi sekarang semua barang, harga barang semakin meningkat. So kita perlu membelanjakan wang dengan lebih cermat, lebih berjimat cermat, perlu berfikiran rasional dan seterusnya. Yang itu sajalah. Okey, bagus. So, okey, Subhanu telah menyentuh tentang satu sikap, iaitu sikap berjimat cermat, dan di sini Subhanu telah pun kaitkan dengan isu semasa kenaikan harga barang. Betul. So dalam situasi ini kita perlu mengamalkan sikap jimat cermat. 2 markah cikgu sebab ada 2 poin. Wow. Okey, dan mari kita lihat apakah kesimpulan keseluruhan daripada cikgu. Yang pertama, semua pihak perlu merancang perbelanjaan secara bijak. Individu, keluarga, masyarakat dan diikuti dengan negara. Semua pihak ini terlibat dengan pengurusan perbelanjaan yang bijak. Okey, yang kedua, anggaran perbelanjaan perlu dibuat terlebih dahulu murid-murid. Setiap barang dan perkhidmatan yang diperoleh mengikut had perbelanjaan yang telah pun dirancang. Anggaran perbelanjaan. Yang pertama, kita perlu merancang. Yang kedua, anggaran perbelanjaan. Yang ketiga, hal ini demikian kerana dapat mengelakkan perbelanjaan yang berlebihan murid-murid. Apabila kita merancang, kita membuat anggaran, kita dapat mengelakkan pembaziran. Dan seterusnya pula. Oleh itu, setiap pengguna perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam mengurus perbelanjaan secara beretika. Contohnya dalam kelas kita pada hari ini, cikgu telah pun mendedahkan kepada anda tentang ilmu pengurusan kewangan. Dan yang seterusnya pula, amalan pengurusan perbelanjaan secara beretika akan melahirkan individu yang bertanggungjawab, rasional dalam menguruskan kewangan. So di sini dapat kita menerapkan nilai bertanggungjawab dan nilai rasional. Dan akhir sekali, pembelian barang ataupun perkhidmatan mestilah dibuat secara sederhana mengikut keperluan dan bukannya mengikut kehendak ataupun trend sekarang. Di sini kita dapat terapkan nilai kesederhanaan. Dan sebelum kita pergi kepada segmen yang terakhir, murid-murid, apakah perasaan anda apabila anda menjadi seorang yang bijak menguruskan kewangan? Pritika, apa perasaan anda? Saya berasa gembira dan sebab saya tidak membebankan orang lain disebabkan oleh isu kewangan yang saya ada. Okey, Pritika berasa gembira kerana tidak membebankan ibu bapa dalam pengurusan kewangan. Okey, soalan yang kedua pula, apakah perasaan anda jika anggota keluarga terlibat dengan isu muflis? Subhanu. Saya berasa sangat sedih dan kecewa.
dan saya rasa sangat marah dengan diri saya sebab mengapa saya melibatkan ahli keluarga saya berada dalam situasi macam ini dan memberikan banyak kesusahan kepada mereka juga. Okey, yang kedua tadi perasaan positif, berasa gembira apabila kita bijak menguruskan kewangan, dan perasaan negatif pula apabila kita gagal menguruskan pengurusan kewangan. So di sini murid-murid, kita sebagai pelajar, sebagai murid, kita harus bangga apabila kita bebas daripada isu muflis, ataupun kita kena bangga diri kita apabila kita bijak mengurus kewangan kita. Betul, tepat sekali. Jadi cikgu, kita nak tahu pentaksiran murid dua orang ni pada hari ini. Secara keseluruhannya, kedua-dua murid iaitu Pritika Nagaraj dan Subhanu Subramaniam telah pun memberi jawapan yang tepat untuk semua soalan yang telah pun ditanya oleh saya. Dan secara keseluruhan, kedua-dua pelajar kita telah pun mendapat ganjaran yang sama, iaitu 10 setiap seorang. Setiap seorang 10. Tahniah kepada Pritika dan juga kepada Subhanu. Jadi jika murid-murid di rumah yang sedang menonton ini mahu mendapatkan bahan sokongan, di mana agaknya mereka boleh dapatkannya? Kita boleh melayari laman Sesawang Dilema. Portal Dilema untuk mendapatkan bahan sokongan pembelajaran pada hari ini. Itu dia murid-murid semua, pembelajaran kita pada hari ini, amalan berjimat cermat menjamin masa hadapan. Ingat, jadilah pengguna yang bijak dan amalkan perbelanjaan yang berhemah. Sekian saja Direkt TV KPM, jumpa lagi di masa hadapan. Bye-bye.